Kaisa ingin mengucapkan terima kasih atas izin yang tulus telah disampaikan. Tentunya dengan ketulusan hati pula Abang meridoi niat baik yang akan Cica dan Bayu laksanakan. Abang ingin melihat Ica dan Bayu terus tersenyum bahagia dalam membina rumah tangga kelak yang di dalamnya penuh dengan ketenangan, kedamaian, kesejukan sehingga terwujudnya idaman rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Terima kasih pula atas doa tulus kalian untuk Abang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cica sayangi dan cintai, pada kesempatan yang mulai ini perkenankanlah Cica mohon izin kepada Abang untuk mendahului melaksanakan pernikahan ini bersama belahan jiwa Cica yang bernama Bayu Rakowo Ari Prasetyo bin Sunan. Mohon roda ridho dan doa restu dari Abang Esa. Semoga kami membina rumah tangga dengan baik, dengan harapan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, serta diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Kami berdoa semoga Abang Ezra kelak mendapatkan jodoh yang baik pula dan dibukakan pintu-pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelita bernama Manisa Febriani Ahlimadia Kebidanan, kelahiran Balikpapan 18 Februari 2000, putri bungsu dari dua bersaudara, putri dari Bapak Syafian Nur dan Ibu Piska Windayani. Dipersunting oleh seorang laki-laki tampan, tangguh dan soleh bernama Bayu Ragowo Ari Prasetyo Sarjana Teknik, kelahiran Ambon 14 Desember 1995, yang merupakan putra sulung dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Sunari almarhum dan Ibu Iyayu yang saat ini beliau didampingi oleh Bapak Faisal Mardan. Setelah akad nikah mereka berjanji, dan ketika kami memutuskan untuk saling mengerti, kami biarkan dua hati kami bicara tentang impian-impian kami, tentang hasrat dan kerinduan. Kemudian kami menjadi takjub karena ternyata kami Manisa sayangi dan hormati. Pada saat ini Manisa Febriani binti Syah Priyanur mohon keikhlasan, ridho dan doa restu dari Bapak dan Mama untuk berkenan menjadi wali nikah Ananda Manisa. Karena pada saat ini Sabtu 18 Februari 2023 Ananda Manisa sudah harus lepas dari tanggung jawab Bapak dan Mama untuk melalui kehidupan baru berumah tangga, yaitu menikah dengan seorang laki-laki jodoh Ananda yang bernama Bayu Ragowo Ari Prasetyo bin Sunari dengan mas kawinnya seperangkat alat salat dan uang $18 dibayar tunai.